Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya ketahuilah bahwa engkau tidak dapat menempuh jalan ini, bahwa engkau tidak bisa menempuh jalan ibadah kepada Allah dan membebani nafsu, maksa nafsu yang nakal dan malas untuk melakukan kebaikan, membebaninya, memaksanya dengan beban menjauhi apa yang disenangi nafsu dan melakukan taat yang berat bagi nafsu. Jika engkau tidak memelihara dan selalu ingat kepada tiga perkara berikut ini tanpa putus dan tanpa lupa, artinya bahwa kita kada akan bisa terus-menerus istiqamah dalam taat kepada Allah. Kita tidak akan bisa memaksa nafsu yang malas melakukan kebaikan. Kita tidak bisa memaksa nafsu untuk menjauhi yang tidak disenanginya nafsu, apabila kita tidak memelihara tiga perkara yang berikut ini. Yang pertama yang mesti kita pelihara adalah ingat firman-firman Allah Ta'ala tentang pemberian harapan dan menakut-nakuti. Yang kedua, ingat perbuatan Allah dalam menyiksa dan memberi ampun. Yang ketiga, ingat pembalasan Allah di akhirat, yaitu pahala dan siksa. Nah, tiga hal ini yang selalu ada agar kita bisa terus menerus dalam ketaatan, dalam jalan yang lurus, agar kita bisa melawan nafsu. Jadi tiga perkara ini adalah modal kita untuk selalu istiqamah dalam kebaikan dan takwa. Perincian dari masing-masing tiga perkara ini memerlukan lampiran yang banyak sekali. Karena itu aku telah mengarang kitab, ujar Imam Ghazali, yang bernama Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab ini, aku memberikan isyarat kepada kalimat-kalimat yang menunjukkan engkau kepada apa yang engkau maksud insyaallah. Allah jualah zat yang menguasai pertolongan. Dalam kitab yang kita baca Minhajul Abidin ini hanya Sidin mengisyaratkan sebagiannya. Sedangkan lengkapnya ada dalam kitab yang dikarang beliau, ngarannya Tanbihul Ghafilin. Pokok yang pertama, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah renungkan apa yang terdapat dalam kitab Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang membuat suka kepada ganjaran Allah dan ayat yang memberi harapan serta ayat-ayat yang menakut-nakuti.
Ini yang selalu kita ingat apabila kita berhadapan dengan kesulitan melakukan ibadah. Inilah yang selalu kita baca, kita pahami apabila kita berat untuk melakukan ibadah. Carilah dalam Al-Quran ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang surga, yang menakut-nakuti tentang neraka. Di antara ayat yang memberi harapan ialah firman Allah Ta'ala, La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini ayat sangat menggembirakan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa kada harapan artinya. Makanya aku ini kebanyakan sudah dosa, asa kada harapan lagi diampuninya. Nah, jangan. Aku ini asa kebanyakan salah lawan Tuhan, asa kada harapan lagi dibuka akan Tuhan hati untuk kebaikan. Jangan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, jadi artinya orang-orang yang punya pengalaman jahat, pengalaman buruk, pernah mencuri, pernah merampok, pernah berzina, pernah minum arak, pernah berjudi, pernah macam-macam. Nah, orang-orang yang seperti ini jangan merasa putus asa. Jangan putus asa. Karena kalau putus asa, maka selamanya akan jauh dari Allah. Termasuk dalam putus asa adalah, aku banyak bisi dosa, mau aku beribadah kada diterima Tuhan juga. Nah, itu putus asa. Ulir menuntut ilmu, malas mengaji, malas menuntut ilmu. Karena bacaan kada kawa makai juga. Nah, ini putus asa. Di mana tahunya kita bahwa kalau kita menuntut ilmu kada bakal memakai juga. Nah, ini putus asa. Bapak turun mengaji, kada kawa jua makai lagi. Nah, jangan. Sungguh Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Orang yang menyembah berhala, orang yang minum arak, orang yang berzina, orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu sudah lengkap dosa-dosanya. Mana menyembah selain Allah, berzina, minum arak, riba. Tapi kalau orang yang demikian ini datang kepada Allah, mengakui, mengucapkan dua kalimat syahadat, seluruh dosa-dosa diampuni Allah. Innal Islam yajubbu ma qablah. Bahwasanya Islam itu memutuskan apa-apa yang sebelumnya. Islam memutuskan apa-apa yang sebelumnya. Dengan masuk Islam, maka dia akan menjadi orang yang bersih, orang yang baru, laksana orang yang dilahirkan kembali. Wa may yaghfiru dzunub illallah, artinya tidak ada orang yang mengampuni dosa-dosa selain Allah. Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi, artinya Allah adalah zat yang mengampuni dosa hamba. Allah adalah zat yang menerima tobat hamba.
Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Artinya Allah Ta'ala adalah zat yang menerima tobat hamba-hambanya dan memberikan maaf perbuatan-perbuatan yang jelek. Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah, artinya Allah telah menetapkan memberikan balas kasih. Allah sudah menetapkan itu atas dirinya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Artinya rahmatku itu bisa meratai segala yang wujud yang ada di alam semesta ini. Aku akan menetapkan rahmat pada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sudah nyata dapat rahmat Allah. Nang kada takwa pang bisa aja juga dapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu menguasai seluruh alam semesta ini. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, artinya sungguh Allah sangat balas kasih kepada manusia. Wa kana bil mu'minin rahima, artinya Allah Ta'ala itu sangat balas kasih kepada orang-orang yang beriman. Ayat-ayat ini yang kita baca tadi dan semisalnya adalah ayat-ayat yang dapat menimbulkan harapan raja di hati seorang hamba. Jadi artinya pengalaman-pengalaman buruk, kelakuan-kelakuan jahat yang dahulu, jangan sampai itu menyebabkan kita putus asa. Dengarkanlah ayat-ayat ini, maka akan membuka hati kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat-ayat yang menimbulkan rasa takut pulang, yaitu ya ibadi fattaqun, wahai para hambaku, takutlah kalian kepadaku. Nah, ini ayat-ayat yang berlawanan dengan di atas tadi. Hai hambaku, takutlah kalian kepadaku. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un, artinya apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepadaku. Jangan berprasangka demikian. Jangan menyangka bahwa kita ini begitu mati habis perkara. Mbah mati habis itu perkara. Nah, ini sangkaan yang salah. Padahal dari mulai mati itulah sebenarnya timbul perkara. Waktu kita hidup ini belum ada masalah, belum ada perkara. Karena dunia ini laisat dara jaza. Dunia ini bukan tempat pembalasan. Dunia bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan itu adalah di akhirat. Jadi jangan beranggapan bila aku mati selesai. Justru kalau mati itulah mulai. Janganlah menyangka bahwa hidup kita ini sia-sia. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Artinya apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja tidak diurus, tidak ditindak. Jangan menyangka itu. Kita bisa lulus dalam dunia dari intaian polisi. Banyak orang yang membunuh tapi kada tertangkap. Banyak orang yang mencuri tapi kada tertangkap. Banyak orang yang merampok kada terhukum.
Jangan dikira akhirat macam itu. Jangan dikira. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Artinya apa yang dijanjikan Allah tidaklah menjadi harapan kalian dan tidaklah menjadi harapan orang-orang ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Artinya barang siapa berbuat jelek jahat, maka ia akan dibalas jelek jahat. Dan ia tidak bakal menemukan penolong selain Allah, dan tidak pula pembantu. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Artinya mereka menyangka bahwa mereka membaguskan usaha mereka. Ini ayat adalah agar kita jauh daripada menganggap baik, menganggap pasti baik apa yang sudah kita lakukan selama ini. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Dan akan jelas bagi mereka dari Allah apa yang mereka tidak menyangka. Menyangka itu asa untung sudah. Asa masuk surga sudah mati. Ini penyakit orang-orang yang ahli ibadah tanpa didampingi ilmu yang bagus. Inya merasa asa untung sudah. Inya merasa rasa bakal ke surga sudah matinya. Ternyata di akhirat kaina berlainan dengan apa yang dia perkirakan dari dunia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Artinya aku akan memeriksa apa yang mereka perbuat, lalu aku menjadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, banyak yang sudah beribadah dalam dunia, banyak sosialnya, banyak ibadahnya, banyak ilmunya, banyak kawan-kawannya orang saleh, banyak kawan-kawannya orang takwa, lalu inya sudah merasa aman. Nah, sudah merasa aman daripada bahaya-bahaya akhirat. Ternyata di akhirat ditimbang oleh Allah, dikumpulkan oleh Tuhan, ini amal kebaikan ini kamu. Kamu selama hidup pernah berbuat kebaikan sekian puluh ratus juta. Kamu di dalam dunia pernah dulu sembahyang tiap-tiap malam tahajud. Kamu dalam dunia selalu memberi makan orang. Kamu dalam dunia selalu ini itu. Tetapi amal-amal kebaikan itu karena ada beberapa hal lalu menjadi debu yang berterbangan. Nah, jadi kita dituntut bukan hanya wajib belajar supaya amal itu diterima, supaya amal itu sah, tapi kita wajib juga belajar kayak apa amal itu supaya dapat dinikmati di akhirat. Banyak orang beramal dalam dunia, tapi begitu inya mati amalnya kada lagi hilang. Yang tadi ya Tuhan, faj'alnahu haba'am mansura. Apa yang menyebabkan amal-amal kita jadi hilang? Nah, dahulu sudah kita ketahui banyak penyebabnya, antara lain menyesal. Nah, kita menyesal berbuat baik. Maka amal ibadah yang disesali itu jadi debu yang berterbangan karena apa-apa lagi.
Adakah ada orang menyesal beribadah? Ada. Dan banyak. Contohnya, ini manusia. Mulai kekanakan digaduh. Mulai kekanakan diurus. Diberi makani, disekolahkan, diberi pakaian, diongkosi, sampai jadi sarjana, sampai jadi ulama. Sekalinya nang si orang diurus ini, kada tahu-tahu lagi lawan seorang. Kada tahu-tahu lagi, sudah sugih. Meminjam punnya aja kada mau meminjami. Padahal ini mulai kekanakan kita gaduh. Mulai kekanakan digaji, dipelihara. Disekolahkan, anak yatim piatu bang orangnya nih. Kasian, dipelihara, dididik, diguringakan di rumah. Sampai berhasil, sampai jadi orang kaya. Begitu jadi orang kaya, nah ini ganal banget pahalanya. Mendidik anak yatim piatu, memelihara, memberi makan, menyekolahkan. Luar biasa pahalanya di sisi Allah. Satu saat si yatim piatu ini dewasa, kaya raya, nang manggaduh ini anak minjam barang apa, ada mau minjaminya. Nyampang nak motor abah nak pakai nak ada kawa bah motor ulun tak pakai jua. Lalu si orang ini menyesal, menyesalnya aku bahari mau ongkosi ini. Sekali sudah sugih nyam sepeda motor aja kada kawa, menyesal. Nah, dengan menyesal itu maka seluruh kebaikan kita kepada orang tadi menjadi haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Nah, itu mungkin dan sangat mungkin terjadi dalam dunia yang seperti ini. Kebaikan apapun bila mana disesali, maka itu menghancurkan kebaikan itu. Apalagi pulang disuarakan. Nah, ini bukan hanya menggugurkan dosa, menggugurkan amal, tapi menambah dosa. Menjampang sepeda motor aku. Kada kawa bah, angkat nih. Nah, kada kawa. Kalau enggak pakai. Menyesal di hati. Di hati ini tuhuknya mengungkusi, tuhuknya berjasa. Sekalinya nangka ini kelakuannya dalam hati ini. Menyesal. Tuh habis sudah pahala. 20-30 tahun membina inya. Habis. Imbah itu pulang, menyambat pulang ke orang lain. Nah, terlalu nih tuh akunya kan tuhuk dulu mau ngkusinya minjam sepeda motor aja kada menjami kesal disuara akan pulang ke lain. Nah ini ngarannya manni wal adza, berdosa jadinya. Nah jadi berdosa mana sudah gugur pahala-pahala yang telah lalu, mana berdosa pulang. Itu amal kebaikan. Di akhirat kena mati, ya Allah mana amalku, ulun dulu ada menggaduh anak yatim, sampainya kaya, sampainya jadi tuan guru, jadi ulama. Mana amalnya ya Allah? Nah amalnya di Tuhan, tapi jadi debu yang berterbangan. Nah. Jadi kalau kita mengungkusi, membiayai, menafkahi orang, anggaplah hilang. Jangan sekali-kali hendak mengambil jasa lawan orang nang diungkusi itu. Kayaknya ngalih. Jangan berharap menggaduh anak yatim, menggaduh anak miskin, menggaduh siapakah membiayai inya. Jangan berharap nyaman kayaknya menggaduh aku muntuha. Jangan. Begitu kita beri duit, anggaplah itu hilang ke laut duitnya. Tiap bulan kita menggajinya, memberi makaninya. Jangan merasa kita nang menggaji, anggap itu buang ke laut. Nah, ini nang mau kayaknya di akhirat jadi balasan amal yang besar. Bila selama kita masih merasa berjasa, masih merasa berjasa, maka itu nang mengakibatkan tadi habaan mansura. Dalam dunia itu menyangka banyak pahala. Banyak menggaduh anak yatim, menggaduh orang miskin.
wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu min amalin wa qadimna ila amal ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manzura. Aku akan memeriksa apa yang mereka perbuat, lalu aku menjadikan amal itu kebaikan debu yang berterbangan. Nah, jadi kita wajib juga belajar itu, bukan hanya belajar kayak apa supaya sah sedekah, zakat, infak. Wajib kita belajar bagaimana zakat, sedekah, infak, ibadah lainnya supaya diterima Allah. Dan wajib juga kita belajar ilmu kayak apa supaya amal ibadah itu bisa utuh sampai kita mati. Nah, jangan terbulirit di tengah jalan. Orang naik haji 1000 kali, umpamanya kawa berumur 1000 tahun, orang berumrah, banyak pahala didapat sudah. Tapi kalau nya satu saat inya itu murtad, habis kada amalnya, habis. Amalnya habis. Nah, jadi murtad, nah itu antara lain yang menggugurkan amal. Menyesal berbuat kebaikan. Ada orang menyesal naik haji. Nah, kalau naik hajinya udah 2 kali lagi, jar lapah, uyuh. Nah, hanyar datang haji orangnya. Hanyar datang haji. Orgering haji di sana. Garing masuk rumah sakit di sana, abia bulik sigar gagah pada dahulu, ya bersuara aku menyesal naik haji ada 2 kali lagi, uyuh lapah. Nah, perbuatan baik itu bila disesali menggugurkan pahala. Jadi bila berbuat baik itu cari, jangan sampai menyesal, jangan sampai menyesal. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah berkenan menyelamatkan kita semua dengan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini ayat-ayat yang membuat kita takut kepada Allah. Di antara ayat-ayat yang mencakup antara khauf dan raja adalah firman Allah Ta'ala. Yang pertama tadi, golongan pertama, ayat-ayat yang menumbuhkan harapan kita. Ayat-ayat gulungan kedua, ayat-ayat yang membuat kita takut kepada Allah. Yang ketiga, ini ayat-ayat yang menggabungkan keduanya. Takut dan mengharap. Adalah firman Allah Ta'ala, Nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim. Artinya, ceritakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku bahwa aku zat yang agung ampunannya, lagi pula balas kasih para hamba. Sesudah ayat ini selanjutnya Allah berfirman, wa anna azabi huwal azabul alim, wa anna azabi huwal azabul alim. Artinya, dan sungguh siksaku adalah siksa yang teramat pedih. Artinya Allah Ta'ala itu orangnya pengampun, pemaaf, sudah balas kasih. Itu sifat Tuhan. Kalau Tuhan itu menyiksa orang juga, berarti orang ini luar biasa ngarannya. Luar biasa jahatnya. Luar biasa buruknya. Kalau orang itu sudah kita kenal, penyayang, pengasih, pengampun, pemaaf. Orang kenal sekampungan dah sidin tu pemberian, pemaafan. Satu saat sidin menampiling orang jahat benar orang yang sidin tampiling ni, berarti orangnya. Karena lawan sidin tu mun sedikit tak ada apa-apa. Mun salah-salah sedikit yang sidin tu dimaafi sidin, diberi sidin duit. Amun sawar sidin tu menampiling, berarti orang tu berat bana salahnya. Berat bana salahnya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Firman semacam ini dimaksud akan raja harapan, jangan sampai menguasai diri engkau seluruhnya.
Jadi supaya jangan kita larut. Jangan larut dalam angan-angan, dalam harapan. Begitu pula firman Allah Ta'ala syadidul iqab, artinya Allah adalah zat yang sangat keras siksanya. Sesudah itu Allah Ta'ala berfirman zitawli la ilaha illahu, artinya zat yang mempunyai pemberian tiada Tuhan selain dia. Tuhan itu kalau menyiksa, siksanya kada khawa disandang. Tetapi Tuhan itu maha pemberian orangnya. Nah, jadi ayat-ayat seperti inilah yang bisa membuat kita terus-menerus dalam taat kepada Allah. Ayat-ayat seperti ini yang membuat kita bisa melawan nafsu kita. Yang lebih menakjubkan lagi, firman ini dimaksudkan agar khauf jangan sampai menguasai diri engkau sama sekali. Yang lebih menakjubkan lagi ialah firman Allah wa yuhadzirukumullahu nafsahu, artinya Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya. Lalu disambung wallahu raufun bil ibad, artinya Allah sangat balas kasih kepada para hamba. Ini ayat yang menakjubkan. Allah mengingatkan kepada kita agar takut kepada Allah, dan Allah itu pengasih kepada hambanya. Kita disuruh takut kepada orang yang maha pengasih, bukan disuruh takut kepada orang yang maha perkasa. Yang lebih menakjubkan lagi firman-Nya, man khasyar rahmana bil ghaib, artinya barang siapa takut kepada zat yang maha pengasih dalam keadaan ghaib, Allah menggantungkan ketakutan hamba dengan asma Rahman. Bukan dengan asma Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir, dan sebagainya. Barang siapa takut kepada Tuhan yang maha pemurah penyayang, Allah memasang namanya Ar-Rahman. Kada muntakim, penyiksa. Supaya rasa takut itu disertai ingat kepada rahmat Allah. Ketakutan engkau tidak menghilangkan hati engkau sama sekali. Sehingga firman itu menakut-nakuti, tapi berada dalam pemberian keamanan dan menggerakkan, tapi terkandung dalam mendiamkan. Sebagaimana kalau engkau mengucapkan, apakah engkau tidak takut kepada ibumu yang selalu balas kasih kepadamu? Nah, sama itu. Apakah engkau tidak takut kepada ayahmu yang sangat mengasihimu? Apakah engkau tidak takut kepada pemimpin yang pemurah? Yang menjadi maksud dari takut campur harap adalah agar jalan ibadah itu tengah-tengah. Jangan sampai berjalan menuju rasa aman saja atau putus asa belaka. Kebanyakan kita ini terlalu banyak mendengari ayat-ayat tentang kasih sayang Allah. Kebanyakan kita diisi dengan mendengari ayat-ayat yang ampunan Allah. Sehingga kita banyak lalai. Kita menganggap berbuat dosa, makanya diampuni Tuhan aja, mun aku tobat. Kita malas beribadah, makanya dapat rahmat aja lawan Allah, karena aku banyak bekawan lawan habaib, mumpu banyak. Karena aku dapat aja rahmat Tuhan, karena aku banyak bekawan lawan ulama. Nah, ini nang salah-salahnya. Akibatnya jadi rasa malas, jadi rasa aman. Itu yang dilarang, itu yang dihindari. Jangan macam itu, dan jangan juga kadih sampai ketakutanan. Aku ulir, aku beribadah, nah, asa kada diterima juga. Nah, jangan. Itu kejalan kiri ngarannya. Aku ulir nuntut ilmu, kada kau makayu lagi, hati kadap, nah, bertambah kadap.
menuntut ilmu itu adalah ta'arrudun apa hatillah. Kita dudukan berkumpul sini nah. Itu ta'arrud li nafahatillah. Bahasa kitanya apa? Menanai hidayah Allah. Karena Allah tuh mahambur hidayah, nah dihambur Tuhan. Nang betanainya belum tentu dapat, apalagi nang kada betanai. Nang menanai tangan nih, belum tentu dapat semuaan. Apalagi nang kada menanai. Kayaknya misalnya dihambur duit puluhan, duit pirak. Semuaan tanai tangan. Nah dihambur duit, ada nang taliung. Ada nang kada dapat. Tapi nya tiap hari Tuhan bahamburun itu. Nah, ada kayaknya sekali-sekali yang dapat. Nah, jadi jangan putus asa. Kada kau makai jua aku lagi. Belum tentu. Pas kena turun, pas di situ Allah memberikan hidayah. Ada orang misalnya dalam kitab sembahyang tahajud itu baik. Sembahyang tahajud itu dianjurkan. Sembahyang tahajud itu macam-macam lah. Bulik ke rumah mendengar di pengajian nih. Katap guringnya melandau. Kada tahu sun tahajud. Turun pulang ke pengajian. Karena 2-3 hari pengajian tak kisah pulang pengajian nih. Tahajud itu baik, tahajud ini macam-macam padilatnya. Buliknya ke rumah kada tapakai. Tatap kayak biasa. Nah, tapi nya aktif sejak ke pengajian, turun taruh sejak ke pengajian. Mendengar pulang satu saat kena tahajud itu bagus, tahajud ini. Buliknya ke rumah kada kau makai jua. Mungkin kena nang 90 kali inya mendengar, hanya Tuhan beri hidayah. 90 kali dah ke pengajian, yang kisah nih itu aja. Nah, hanya dapat hidayah, hanya tak pakai. Bisa terjadi. Jadi jangan menganggap kada kau makai juga. Mun sekali kada kau makai, bisa kena kali nang kedua mendengar bisa makai. Kali kedua masih kada kau makai, orang ka dokter juga. Ka dokter sekali minum obat. Maulah ampi sekaligus kada mau. Isuk minum obat pulang kayana. Sampai 10 hari minum obat, nah hanyar ada perubahan. Nah kaya itu juga orang menuntut ilmu itu. Orang menuntut ilmu kayak itu. Ulangi aja. Bisa kitab bukunya baca tentang apa amalan ibadah yang kita kada kawa menggawi, apalagi umpamanya baca kitabnya. Ini baca, tutup habis. Kayaknya isuk baca pulang kitabnya tentang ibadah yang kita belum kawa menggawi itu, baca pulang, tutup. Isuk kita baca pulang, apalagi 2 kali sehari kayak minum ubat, 3 kali sehari baca pulang. Kayaknya ada hidayah Tuhan datang berkat ilmu itu, berkat pengarangnya ke orang wali. Nah akhirnya kita bisa mengamalkan itu ibadah nang kita belum kawa mengamalkan tadi. Namun kita sudah beranggapan pada kawa juga mengamalkan. Nah ini jalan kiri ngarannya, jalan putus asa daripada rahmat Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mau berpikir mengenai peringatan Allah yang bijaksana ini Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dengan rahmatnya. Karena Allah adalah zat yang pemurah, lagi pula mulia. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pokok kedua pulang. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna. وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله